Halo, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman semua. Di jam saya itu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Waktunya istirahat atau benar-benar. Tapi saya ini masih ada PR. Supra Bapak. Supra 125. Si pemiliknya ingin merubahnya menjadi injeksi. Oke, kita bahas dulu mengenai perubahan-perubahannya yang akan saya rubah di motor Supra 125 ini. Oke, jadi ini Supra 125 karburator ya teman-teman. Ini panelnya panel karburator ya. Ini orangnya suruh atau minta motornya dirubah ke injeksi, katanya biar irit untuk menanggulangi BBM yang semakin mahal harganya. Oke, pada Supra 125 ini saya sudah siapkan satu set perangkat alat injeksi, mulai dari kabel bodi, ecu, sampai kiprok, sampai ini sensor oksigen, sensor EOT, sekalian juga ini apa namanya throttle body. Terus apa saja yang akan dirubah untuk bisa PNP ke Supra karburator. Yang akan pertama saya lakukan adalah menyesuaikan throttle body ini biar bisa nempel di cinder cob atau cinder headnya Supra 125 lama karbu. Nah ini lubangnya begini. Nah sementara ini throttle body lubangnya segini, jauh sekali. Nanti di sini akan saya las babet ya, akan saya las di sini, akan las. Terus nanti saya buat dudukan lagi. Pokoknya ini biar PNP di sini. Pokoknya ini biar PNP, biar plek kayak gini ya. Pokoknya. Ini throttle body. Lah terus untuk sensor oksigen. Nah, ini sensor oksigen atau sensor panasnya. Nanti kita akan tap ini. Ya. Ini masuknya kan ke sini, sensor oksigen. Ini kita gerinda dulu, jus. Nanti di sini kita bor, kita tap. Supaya sensor oksigen ini biar masuk, biar nancep di sini, teman-teman. Terus di sini ya. Biar masuk di sini. Pokoknya arahnya ke knalpot itu. Terus untuk sensor EOT, sensor EOT nanti saya akan tancapkan di sini ya teman-teman. Sensor EOT saya akan tancapkan di sini. Saya bikinkan dudukan dulu di tempat boot. Ini sensor EOT-nya akan saya tancapkan di sini. Kalau yang aslinya kan di blok bawah belakangnya sini ya. Nanti saya akan tancapkan di sini. Saya akan tancapkan di sini di tutup rantai ketengnya berarti. Sini. Tutup rantai keteng, nanti saya bor lagi, pokoknya saya bor. Nah, ini biar nanti dia masuk ke dalam sini. Nah, situ. Biar masuk ke dalam situ, teman-teman. Yang penting ini masuk dan gak nyenggol rantai keteng. Kalau yang asli kan di belakang sini, just di blok share-nya. Saya akan rubah di sini. Jadi tidak merubah blok share. Sementara kalau ini sebenarnya nggak usah dilas juga bisa. Kalau ada lempengan aluminium apa-apa yang kotak bisa kita senai, masukkan sini dan buat dudukan lagi.
Terus untuk magnet, magnet juga saya sudah siapkan ini satu set ya teman-teman. Magnet, magnetnya satu set ini dapat di Tukang Loa ini, kebetulan punya blade 125. Blade 125. Nah, ini. Terus ini 10. Kalau karisma kan ini teman-teman, ini aslinya karisma 125, bautnya 2 ya. Kalau yang injeksi bautnya ada 1, 2, 3, dan karetnya jumlahnya beda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang karbu, kalau yang injeksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan ini masuk ke pengisian semua, dan nanti diteruskan oleh kiprok, kiprok yang diteruskan lagi ke aki buat pengisian. Nggak tahu ini bapak-bapak katanya minta Supra 125 sudah irit, dia minta irit lagi, dan saya suruh merubahnya. Dan ini PR-nya saya juga masih belum ketemu ini. Tangkinya belum ketemu, belum ada. Tahu nanti kita bikin dudukannya punya bit apa-apa. Pokoknya nanti akan saya videokan semua. Kalau setelah ini sudah saya tap buat dudukan sensor panasnya, dan di sini saya tap lagi buat sensor EOT-nya. Pokoknya nanti kalau sudah jadi saya videokan semua. Ya ini nggak tahu namanya dapat dari Barang Loa, nggak tahu ini masih normal apa enggak ya, nggak tahu. Ini spoolnya masih hidup atau enggak ya, kita juga nggak tahu. Pokoknya nanti kita cek-cek lagi. Berarti ini kita berarti bukannya hanya bikin motor injeksi langsung plek-plek-plek, tapi kita juga cari penyakit yang ini masih jalan apa enggak, yang ini masih jalan apa enggak gitu teman-teman. Ya ini dari kiprok atau regulator juga kita nggak tahu ini hidup atau mati. Terus ini ECU juga kita nggak tahu ini hidup atau mati, karena kita dapat di bretelan, bretelan loak-loak ya teman-teman. Ini yang karbu ini, nanti kita pasang yang injeksi. Karena ini dudukannya ini sama teman-teman, magnetnya kita pasang ke baknya itu PNP, nggak ada perubahan sama sekali. Oke, kita coba praktekan. Kita praktekan spoolnya, dudukan bak magnetnya apakah sama dengan Supra 125 lama. Nah ini, nah kan pas, pas sekali teman-teman. Jadi kita gak ngerubah-ngerubah, kita gak ngerubah-ngerubah, kita pasang spool dan magnet langsung PNP. Sebenarnya bisa nggak usah pakai bak ini, cuma ini lebih praktis, lebih cepat ya. Kita bisa bikin dari aslinya yang karisma, kita bikin tonjolan-tonjolan. Ini motor turun mesin, ganti seher, ganti stang seher, ganti klaher. Nah sekalian disuruh upgrade ke injeksi. Iya teman-teman, asli-asli karburator ya, motor karburator bukan motor injeksi. Akan saya rubah ke injeksi. Ini kan selang-selang ini selang bensin. Oke, cukup sampai di sini dulu teman-teman percobaan kita cara upgrade Supra Bapak 125 ke dari karburator ke injeksi. Nanti akan saya
sambung lagi videonya setelah nanti semuanya sudah oke, sudah siap, kita pasang-pasangkan dan kita hidupkan. Saya akan videokan lagi, tunggu video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kutu irang.